Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang kerja hujan, jadi ya terpaksa kita berteduh ini di aula apa nih? Ini aula Desa Kantan Dalam atau Pangkuh 3B, Pangkuh 3 Blok B gitu. Ini banyak anak-anak yang mungkin habis main terus kehujanan, jadi mereka banyak yang berteduh juga sama seperti saya. Dan tadi ada cerita lucu, soalnya tadi ada cewek ini cewek yang lagi mandi di guyuran air hujan itu kan, lagi bawa es, terus kayaknya seger banget minum es hujan-hujan. Saya mau nyapa, taunya esnya dibuang, terus dia lari, mungkin takut melihat tampang saya yang serem atau apalah, saya juga nggak tahu. Padahal niatnya cuma itu tadi, seger banget sih hujan-hujan minum es, tapi ternyata lari takut. Dan di sini para pemuda cowok-cowok lagi pada main game, mungkin karena sinyalnya bagus plus hujan juga. Ini aula, mungkin aulanya ini jarang dipakai, jadi tidak begitu bersih, masih banyak sampah-sampah berserakan, sampah plastik atau apa. Tapi di situ lapangan, mungkin itu lapangan desa, lapangan sepak bola atau apa. Ya itu tadi. Dan di sini ada sepanduk musyawarah rencana pembangunan desa atau Musrenbandes tahun anggaran 2023 Desa Kantan Dalam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau tahun 2022. Ini Kantan Dalam dilakukan pada tanggal 25 Januari 2022 kemarin. Artinya di sini ada acara. Dan ya, itu nggak tahu siapa itu main sepedaan, dan di depan itu ada lapangan voli. Ya, dua lapangan voli, mungkin karena memang di sini banyak atau sering mengadakan pertandingan bola voli. Mungkin kalau saya bisa masuk, bukan masuk sih, setidaknya mengintip aula ini, ada apa di dalamnya, bolehlah, siapa tahu kelihatan dari luar. Permisi. Oh, sepertinya aulanya itu bisa digunakan untuk lapangan bulu tangkis. Iya, badminton atau bulu tangkis. Karena memang tadi ada net untuk bulu tangkis. Dan itu sih, ini pohon ketapang. Pohon ketapang. Seru. Ini pulang kerja, terus kehujanan. Dan itu ada, itu tuh yang tadi lari-lari, mungkin takut atau apa, ngeliat muka saya yang berewokan, hitam, jadi dia takut. Apalah, saya juga gak tahu. Ya, mudah-mudahan tidak berpikir buruk tentang saya, itu gadis. Itu maksudnya itu anak kecil, tidak berpikir buruk tentang saya. Ini masih hujan. 1, 2, 3. Sebenarnya hujan, air hujan di sini di Pandih Batu atau di daerah Pangkuh itu adalah sesuatu yang berharga, karena begitu hujan turun itu tangki-tangki macam itu ada dua tangki, itu adalah penampungan air hujan. Jadi mereka ini mungkin karena air di sini kandungan asamnya cukup tinggi, jadi begitu ada air hujan, sesuatu yang sangat berharga, dinantikan. Air hujan itu biasanya untuk nanti airnya dipakai untuk menanak nasi, untuk air minum, direbus, terus untuk mencuci-cuci sayuran atau apa, bahkan untuk membilas pakaian juga begitu. Itulah fungsi pentingnya air hujan di daerah ini. Itu menurut pengalaman saya pribadi ketika saya ada di daerah Kalimantan Tengah, di Pangkuh, Pandih Batu, Pulang Pisau. Tapi mungkin daerah lain ya tidak seperti ini, tapi karena memang di daerah sini kondisi airnya terlalu asam dan agak berwarna, jadi air hujan adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu, lumayan penting. Tapi kembali lagi, ini masih banyak sampah berserakan karena memang tidak tersedia tempat sampah.
dia tidak ada tempat sampah. Jadi kami, kita semuanya mungkin membuang sampah ya. Sebenarnya ini sisa-sisa pembakaran sampah. Di situ juga ada pembakaran sampah, tapi karena memang tidak maksimal atau apa ya, jadi akhirnya sampahnya berserakan. Seru ini, kayaknya habis ini saya mau cari bakso atau apalah buat hangat-hangat, soto mungkin atau apa, mudah-mudahan ada. Yo, jangan lupa buat kalian yang berkenan dengan video saya, jangan lupa like, comment, juga subscribe-nya. Terima kasih, sehat selalu, selamat beraktivitas, salam bahagia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.